Tian, Tian, katanya kamu senang banget suka ngegombal ya? Siapa? Kamu pinter banget kalau lagi ngerayu cowok gitu ngegombal. Enggak, coba enggak. Ini dong, rayu coba, Iki. Coba rayu Iki dong, rayu Iki dong. Coba. Oh, murahan banget lu minta dirayu. Bapak aja yang muka begini gak murahan banget. Ajarin aku. Ya itu. Orang ada yang rayu. Gini, kalau menurut kamu 17 Agustus makanannya sama tahu? Makanannya telan dulu. Oke, gimana? Bapak kamu gak mengajarkan? Oh iya. Menurut kamu, Indonesia itu udah merdeka belum sih? Udah kan ya? Udah. Tapi menurut aku belum, soalnya kenapa? Aku masih dijajah sama cinta kamu. Weh! Iki. Kurang lagi dong. Iki. Iya? Bapak kamu tukang pelek ya? Bapak kamu tukang pelak yang ceper-ceper ya? Kok tahu? Pantesan mukanya gepeng. Rayu. Rayu pakai gepeng begitu. Lagian ngerayu ke Cee bukan ke si Iki. Salah. Ngajarin si Titian. Goceng-goceng gitu. Masa muka dicanggang gepeng begitu. Goceng. Gitu caranya pakai bapak ya, kamu. Bapak kamu. Iki. Ya. Bapak kamu. Tukang tahu gejrot ya? Awal. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kok kamu tahu? Enggak, aku dipototin dari tadi. Dipototin aku, Ki, dari tadi. Kalau ngerayu bapak kamu itu udah kuno kayak begitu. Oh, ini dong. Coba. Gimana, coba aja deh. Tian. Kamu tahu nggak matahari? Jangan aku tahu. Kenapa emang ya? Panas. Ya emang. Belum beres. Belum beres. Iya sih panas. Panas. Bener-bener. Tapi kamu nggak tahu kan? Apa? Dibanding dengan matahari, lebih panasan cinta aku tahu. Hot. Panas tuh hot bahasa Inggrisnya tuh. Itu bapak kamu, itu mah punya warkop. Iki, ya, bapak kamu gepeng. Dek Iki, kamu ini dalam berkarir di lo bidang musik. Lo nggak mau ngobrol di rumah aja? Kan bisa di rumah, nggak usah di sini. Iya, benar. Ya. Ini talk show. Iya, kan ceritanya gue di sini host. Profesional dong, ini bukan anak gue. Gue berasa di ruang tamu rumah lo ini. Ah, kayak yang pernah ke rumah gue aja lo. Diundang aja gak ada. Ah, rumah lo di Bekasi jauh. Dua hari baru sampai. Kata siapa? Iya. Tiga. Rizky, udah ada tol baru lo. Apa? Tol baru ada, jadi ke rumah Sule tuh makin susah. Soalnya tol makin gampang, Re. Kan dia gampang ramah. Hati-hati lo. Hati-hati. Bekasi sekarang udah gak dibully lagi. Lu malah dibully lagi. Lu udah memperjuangkan itu. Makanya gua pindah ke Bekasi biar Bekasi gak dibully lagi. Karena gua tuh betah di Bekasi.